Hello parents. Keterampilan bayi dalam berkomunikasi masih sangat terbatas, sehingga ia mempunyai caranya tersendiri untuk menyampaikan keinginan serta apa yang ia rasakan. Kita sebagai orang tua tentu ingin memahami setiap apa yang disampaikan atau dirasakan oleh si kecil, meskipun hal itu bukanlah suatu hal yang mudah. Salah satu perasaan yang bisa dirasakan oleh si kecil adalah perasaan sayang dan cinta. Sejatinya, bayi sudah mencintai parents, terutama sang bunda, bahkan sejak ia masih berada di dalam kandungan. Namun bayi belum bisa menyampaikannya secara langsung, sehingga ada beberapa tanda atau isyarat yang diperlihatkannya saat ia mencintai parents. Kira-kira apa saja ya? Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Senyum. Salah satu tanda bayi mencintai seseorang adalah saat ia banyak tersenyum saat melihat wajah orang yang ia sukai. Maka tak heran bayi mudah sekali tersenyum saat ayah atau bunda yang mengajaknya berbicara atau bercanda. Hal itu menunjukkan ketertarikannya secara alami, serta bayi yang mengetahui jika parentslah yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menjadi tanda cinta bayi yang paling mudah untuk diamati. 2. Berceloteh. Tanda lainnya saat bayi mencintai parents adalah bayi yang menjadi lebih cerewet dan banyak berceloteh saat berada di dekat orang tuanya. Hal itu dilakukan bayi untuk secara sengaja menarik perhatian dari orang tuanya. Ia berusaha berceloteh dengan harapan parents mau menimpali ucapannya tersebut dan mengajaknya bermain. Selain itu, perasaan nyaman saat bayi berada di dekat parents juga membuat ia lebih banyak berceloteh. Oleh sebab itu, saat bayi melakukan hal ini, maka berikanlah respon yang baik agar hatinya semakin bahagia. 3. Mencium dan menggigit. Secara fisik, bayi juga dapat menunjukkan cinta dan sayangnya dengan cara mencium bahkan menggigit. Ia mungkin akan menunjukkan perasaan sayangnya dengan menjilat pipi dan meletakkan bibirnya pada pipi orang yang ia sayangi. Hal itu menunjukkan cinta bayi yang begitu besar pada kita. Bayi bisa merespon dengan antusias terhadap kasih sayang yang parents tunjukkan secara fisik. 4. Merengek. Meskipun terkesan mengganggu, namun bayi yang banyak merengek pada parents juga merupakan bentuk sayang dan cintanya. Rengekan itu bisa mengindikasikan bayi menginginkan sesuatu dari parents. Hal itu dilakukan bayi karena ia mengerti jika parentslah yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya tersebut. Oleh sebab itu, saat bayi tampak merengek, cobalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh si kecil. 5. Tidak mau ditinggal. Perilaku lucu lainnya yang menunjukkan jika ia sangat mencintai orang tuanya adalah saat ia yang ngambek atau tak mau berada jauh-jauh dari orang tuanya. Hal itu menunjukkan jika si kecil sangat nyaman berada di dekat parents. Tak mungkin hal itu terjadi jika bukan karena ia yang sangat menyukai dan mencintai kita. Nah, itu dia parents, beberapa tanda saat bayi mencintai kita sebagai orang tuanya. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.